Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Ronaldo kemudian gagal mencetak gol dalam laga melawan Everton. Setelah Ronaldo masuk, Manchester United malah kebobolan. Pemain yang sebelumnya pernah berkostum setan merah sejak 2003 hingga 2009 itu pun terlihat jengkel dengan kegagalan Manchester United meraih poin. Ronaldo musim ini sudah mencetak 5 gol dari 6 pertandingan, dengan perincian 3 gol dibuat dari 4 laga di Inggris dan 2 gol dari 2 pertandingan Liga Champions. Mega kontrak baru Paul Pogba. Masa depan Paul Pogba di Manchester United baru akan diputuskan sebelum Natal atau 25 Desember mendatang. Apakah sang gelandang akan bertahan? Paul Pogba saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. Dirinya juga memiliki hak untuk bernegosiasi dengan klub lain pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Gelandang berkebangsaan Perancis ini belakangan juga senter dikabarkan ingin mengakhiri kontraknya bersama Manchester United dan pindah ke Real Madrid sebagai tujuan berikutnya. Namun pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer masih belum rela kehilangan salah satu gelandang terbaiknya. Pogba dianggap pemain vital Manchester United sejak Solskjaer mengambil alih tim 2 tahun lalu. Kehilangan Pogba tentu membuat Solskjaer khawatir jika rencananya membawa Manchester United memenangkan trofi perdana sejak 2017 gagal. Dilansir dari Sunspot, pihak klub dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan agen Mino Raiola guna membahas persyaratan kontrak baru sang pemain. Pihak klub bahkan siap menerima Pogba kenaikan gaji hingga 400.000 pounds atau setara dengan 7,7 miliar rupiah per pekan, yang bisa memperbesar peluang mereka untuk mengikat gelandang 28 tahun itu lebih lama. Manchester United yakin bahwa kontrak baru bisa ditandatangani Pogba sebelum Natal atau 25 Desember mendatang. Ini bisa menghalangi Pogba mempertimbangkan tawaran dari klub lain seperti Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Sejak kembali setelah liburan musim panas, Pogba memang mengalami peningkatan performa yang signifikan untuk Manchester United. Pogba bahkan dikabarkan semakin betah tinggal di Manchester United setelah Solskjaer berhasil mendatangkan Jadon Sancho, Raphael Varane, dan Cristiano Ronaldo musim panas ini. Sejauh musim 2021-2022, Paul Pogba sudah mengantongi 7 assist dalam 7 penampilannya di Liga Inggris. Seandainya dilatih Sir Alex, Fred bisa tak main sebulan setelah kalah duel dari pemain Everton. Mantan pemain Manchester United Owen Hargreaves menyoroti penampilan Fred saat setan merah bermain imbang melawan Everton dalam lanjutan Liga Premier. Setan merah harus puas berbagi angka dengan Everton pada pekan ke-7 Liga Premier 2021-2022, Sabtu 2 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Old Trafford. United sebenarnya berhasil unggul lebih dulu melalui Anthony Martial. Pemain Perancis tersebut mencetak gol pada menit ke-43. Namun Everton akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit 65. Adalah Andreas Townsend yang mencatatkan namanya di papan skor. Sebelum terjadinya gol tersebut, Fred sempat berduel dengan Demarai Gray sebanyak 2 kali. Namun gelandang asal Brazil itu tak mampu memenangkan duel tersebut. Fred bersalah. Hargreaves menilai Fred bersalah atas gol yang dicetak Townsend. Menurutnya, gol tersebut tak akan terjadi jika sang pemain berhasil memenangkan duel dengan Gray. "Itulah yang membuat Anda dibayar, itu sebabnya Anda ada di sana," kata Hargreaves kepada Premier League Production. "Itulah tugas Anda untuk menghentikan gol tersebut, saya akan menilai itu secara pribadi." Tak main sebulan. Hargreaves tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika kesalahan yang dilakukan Fred terjadi pada Sir Alex Ferguson. Menurutnya, Fred tak akan bermain selama sebulan karena kalah duel dengan pemain lawan. "Dia punya 2 kesempatan dan semua itu berakhir dengan kegagalan," lanjut Hargreaves. "Itu tidak boleh terjadi, Sir Alex tidak akan memaafkan Anda untuk itu. Anda tidak akan bermain selama sebulan bila itu terjadi di masanya, saya serius." Lakukan segalanya. Hargreaves mengatakan bahwa Fred harus melakukan segalanya untuk mencegah serangan balik Everton, termasuk menjatuhkan pemain lawan. "Dia harus memenangkan tackle itu, dan jika kalah, Anda harus menjatuhkannya," sambung Hargreaves. "Dia tidak boleh kalah dari Demarai Gray, dan jika kalah, dia harus melanggarnya. United tidak memiliki kontrol permainan, bagaimana bisa gol seperti itu terjadi?" ditahan imbang Everton. Ini dua penyesalan terbesar Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tidak puas Manchester United hanya bermain imbang melawan Everton. Pasalnya dia yakin United sebenarnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Setan Merah menjamu Everton dalam laga pekan ke-7 Liga Premier Sabtu 2 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah harus puas dengan 1 poin usai ditahan imbang 1-1. United mampu unggul terlebih dahulu melalui Anthony Martial. Pemain Prancis tersebut membobol gawang Everton pada menit ke-43. Namun keunggulan Setan Merah tersebut hanya bertahan hingga menit ke-65. Pasalnya, The Toffers mampu menyamakan kedudukan lewat Andreas Townsend. Seharusnya bisa menang. Hasil imbang melawan Everton ini sangat disesali Fernandes. Menurutnya, Setan Merah seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Kami seharusnya memenangkan pertandingan ini. Kami seharusnya menciptakan lebih banyak peluang, kata Fernandes kepada BBC Radio 5 Live. Masih buat kesalahan. Kegagalan Manchester United memetik poin penuh ternyata bukan satu-satunya penyesalan Fernandes di laga ini. Ex-pemain Sporting CP itu juga menyesalkan timnya masih sering berbuat kesalahan. Kami seharusnya tidak kebobolan gol seperti ini, tetapi ini bukan pertama kalinya. Kami harus melihat kesalahan kami dan melihat apa yang bisa kami lakukan lebih baik dari sini, lanjutnya. Jika Anda menahan bola untuk waktu yang lama dan tidak mencetak gol, maka hasilnya tidak berpihak pada Anda. Dengan atau tanpa bola, ini tentang kemenangan. Ronaldo pakai pelindung tulang kering bergambar CR7. Cristiano Ronaldo diketahui menggunakan pelindung tulang kering dengan gambar muka sendiri dalam pertandingan Manchester United versus Everton Sabtu 2 Oktober. Ronaldo tampil sebagai pemain cadangan dalam pertandingan tersebut. Kapten timnas Portugal itu baru masuk ke lapangan pada menit ke-57 bersamaan dengan Jadon Sancho menggantikan Edinson Cavani dan Anthony Martial. Jelang masuk ke lapangan saat sedang melakukan persiapan, terlihat Ronaldo mengenakan pelindung tulang kering yang bergambar wajahnya. Ronaldo menyelipkan pelindung tulang kering tersebut ke dalam kaos kaki sembari mendengarkan salah seorang staf pelatih yang memberi instruksi. Tangkapan layar tersebut sontak menjadi viral di media sosial. Tak sedikit akun yang mengunggahnya, bahkan kemudian hal tersebut menjadi bahan perdebatan. Sinbad atau pelindung tulang kering bergambar wajahnya sendiri bukan hal yang baru. Pada Piala Dunia 2014, Ronaldo juga diketahui mengenakan perlengkapan yang sama juga dengan gambar mukanya.